kan Mbak Mayang tuh penari Betawi kan Mayang namanya. Oh gitu. Ya membawa selendang. Membawa gitu. Selendang. Nah, terus berwarna merah dan hijau. Berwarna merah hijau. Ini ya. Seperti ini guys. Nah. Ini awalnya jadi selendang ya. Jadi dulunya itu namanya ini obio. Apa? Obio. Obio. Makanan jadul nih. Minuman jadul. Minuman jadul. Makanan minuman jadul. Jadul. Ya, tahun 80-an lah. Tahun 80-an ya. Dari belum punya apa-apa, ya. Jualan ini ya. Bisa punya keluarga sambil bikin rumah ya. Iya. Wih hebat, mantep bang, mantep. Santannya tanpa ya, campuran ya, tanpa murni, campuran, murni nih guys. Ini juga ini tadi nih, gulanya tadi kelihatan kental banget nih. Kental banget ya. Siang bang. Ya. Nih jualan es selendang Mayang ya. Iya, wah Mayang. Boleh nih bang nih. Iya. Berapa nih satu porsi? Rp5.000 aja. 5.000 boleh deh dibungkusin dua porsi boleh, ya. Boleh siap. Oke, saya sambil melihat nih cara. Ya, begini nih. Nih ini apaan nih bang nih? Ini nih, guys. Selendang Mayang. Ini namanya selendang Mayang. Selendang Mayang khas Betawi. Oh khas Betawi ya? Iya. Ini kayak apa sih? Kayak bubur apa? Kayak dawet. Dawet ya? Hmm. Oh gitu. Kayak sumsum lah gitu. Kayak bubur sumsum ya. Namanya selendang Mayang. Iya. Iya. Gitu. Ini warnanya makanan jadul banget. Nih, minuman jadul. Minuman jadul, makanan minuman jadul. Jadul. Ya, tahun 80-an lah. Tahun 80-an ya. Sekarang ada lagi gitu. Sekarang ada lagi. Iya. Oke. Nih, dikasih apa aja nih selain ini? Ya, pandan, suji. Pandannya. Iya. Si es, kasih santan. Gulanya gula aren gitu. Ya, ini es batunya. Ya. Nah, ini santan kelapa ini. Santan kelapa ya. Ya. Oke. Asli ya. Ya. Tanpa campuran. Tanpa. Langsung santan ya. Langsung digodok. Langsung digodok, mantap. Ini apa nih? Gula aren. Oh, ini gula arennya, guys. Oh. Wis, mantap. Kental banget nih. Ini gula aren ya. Oke, mantap. Jadi seperti ini nih, lihat, ya. Bang. Seperti ini. Oke, wih guys seperti ini guys. Bisa pakai mangkok. Bisa pakai mangkok ya. Ini sebetulnya saya mau dibawa pulang aja nih bang. Iya benar. Oke, satu lagi ya bang ya. Iya siap. Nih sambil nanya-nanya nih, abang namanya siapa? Ya, namanya Bang Asep. Bang Asep. Usianya berapa bang? Usianya 35. Aslinya dari mana bang? Ini asli Garut. Asli Garut. Ya. Kenapa jualan es Betawi ini bang? Emang es Mandang ini es orang Betawi ya? Ya hobi kuliner. Hobi kuliner. Ya. Oh gitu. Kuliner itu saya hobi. Oh gitu. Ya. Dari Garut ya? Karena ini jarang sekali gitu. Jarang sekali ya? Ini es nostalgia gitu. Oh, guys, ini kata abangnya es nostalgia. Nostalgia ini. Nostalgia. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Ya jadi ini. Dihilangin tuh sayang. Betul, betul. Sayang gitu. Jarang karena banget orang, ya. Orang Betawi aslinya tuh nggak ada yang jual. Iya. Iya. Jarang ya? Jarang. Gitu. Tapi saya ngajarin orang Betawi. Yang ngajarin orang Betawi. Ya, karena udah meninggal lah. Oh, gitu. Udah kakek-kakek udah kali piku ini. Iya. Berapa nih, Pak? Tuh, ibunya beli dulu tuh. Iya. Alhamdulillah nih jam segini udah mau habis. Wah, alhamdulillah ya, Pak ya. Ini ada berapa loyang? Ada 3 tampah tuh. 3 tampah. Oh, wih, masih ada satu tampah. 2 tampah lagi? Iya. Wih, masih banyak ya. Alhamdulillah. Emang keluar dari jam berapa, Bang? Keluar jam 9. Sampai jam berapa? Sampai jam 3-an lah. Oh, jam 3. Ini ya. Keliling aja nih. Keliling aja. Daerah sini aja. Iya, kadang daerah Petati. Masih 2 deh, Bang. Iya. Dari mana ke mana, Bang? Ya, dari Perumpung tinggalnya. Oh, tinggal di Perumpung. Bapak ya. Punya banyak-banyak. Perumpung tinggalnya. Tinggal di Perumpung. Ini jualan ini udah berapa lama, Bang? Udah 7 tahun jalan. 7 tahun ya. Alhamdulillah ya nih gimana? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini jarang-jarang nih es selendang Mayang, saya kira es bubur sumsum ternyata beda ya lagi ya. Beda lagi ya, Bu. Tadinya jualan cincaunya. Ini jualan cincau. Ya. Sekarang ini ya. Menjak masuk ke selendang Mayang, alhamdulillah betah. Ini ibunya sering beli, Bu? Ya kalau ketemu aja. Kalau ketemu aja ini lewat ya. Kebetulan dari pasar ya. Sama Bu tadi juga saya dari pasar tuh. Emang jarang sih. Jarang ya. Mungkin jarang. Gitu. Orang pasar farm. Oke, makasih. Ini soalnya saya baru lihat nih Bu. Makasih Bu ya. Saya baru lihat nih Bang. Mungkin baru karena baru lewat kali ya. Tadi kenapa bisa disebut selendang Mayang gimana ceritanya? Sedikit lagi ceritain. Jadi karena mungkin khasnya dulu kan kayak ini, kayak orang-orang Betawi kan
Mbak Mayang tuh penari Betawi kan Mayang namanya. Oh gitu. Ya membawa selendang. Membawa selendang. Terus? Berwarna merah dan hijau. Berwarna merah hijau. Ini seperti ini guys. Nah. Ini awalnya jadi selendang ya. Jadi dulunya itu namanya ini obio. Apa? Obio. Obio. Wih ya. Abang tahu banget nih ya. Nama nurut ini obio. Obio. Ya. Dikarenakan si Mayang makan ini, jadi dinamanya selendang Mayang. Selendang Mayang. Mantap. Iya. Ini dia jadi kalau bawa cuma ini nih Bang. Lihat dong Bang ya, yang ininya Bang. Boleh tuh. Wih, ini masih ini utuh. Masih utuh nih, masih banyak guys. Kan ini baru keluar ya, belum lama ya? Iya, belum lama lah, baru 2 jam. Baru 2 jam. Tapi lumayan nih 2 jam nih segini udah mau habis nih yang ini. Alhamdulillah ya Bang ya. Iya. Ih, mantap. Ini selama jualan ini gimana Bang? Suka dukanya Bang? Alhamdulillah senang ini. Sekali. Ya, ya. Keluarga juga alhamdulillah senang. Senang ya. Punya anak berapa Bang? Mau 3. Wah, hebat. Ya, dari awal saya punya apa-apa ya alhamdulillah lah, rumah apa sih punya. Dari jualan ini. Alhamdulillah. Hebat. Ya. Salut nih. Ya. Dari belum punya apa-apa, ya. Jualan ini ya. Bisa punya keluarga sambil bikin rumah ya. Iya. Wih, hebat. Mantap Bang, mantap. Ya samalah kayak yang lain, kendaraan ada gitu. Wih, hebat gitu. Jadi di sini tinggalnya? Di Perempung. Sama keluarga? Enggak. Keluarganya di kampung? Di kampung. Jadi di sini tinggal tinggal sama kakak berdua. Kakak berdua. Nih jadi bisa terima pesanan nih Bang nih. Oke, okay, mantap. Apa aja? Sunatan, nikahan, arisan, apa aja. Saya siap gitu. Oke, nanti kalau guys kalau mau beli nih bisa pesen nih sama abangnya nih. Cuma enggak ada nomor handphonenya nih abang nih. Enggak ada. Karena sering banyak yang iseng. Banyak yang iseng ya. Kalau keliling terus biasanya lebih lama mangkal di mana? Ya, saya jarang-jarang mangkal. Jalan aja nih. Iya, jalan aja. Pokoknya sekeliling dari apa tadi? Dari Pedati, Tanamanisan, sini udah mentok. Tanamanisan ke sini Cawang Kapling ya, gini ya. Kapling, kita balik lagi, Son. Gitu setiap hari. Setiap hari keliling gini. Jarang-jarang. Makanya saya baru lihat nih. Iya, jarang-jarang karena apa? Karena enggak ada saingan. Uh-huh. Jadi dibagi-bagi. Jadwalnya hari ini ke sini. Oh, jadi enggak mesti setiap hari lewat enggak, sini. Enggak. Dijadwal. Oh, dijadwal. Wah, hebat banget di jualan. Wow, baru tahu nih. Jualan ini dijadwal, guys. Wah, mantap. Kadang-kadang jadi bingung kalau ke sini terus yang itu gimana enggak kebagian. Iya, gitu ya. Oke. Bentar. Kadang-kadang pada nungguin gitu. Yang itu pada nungguin yang makanya. Pada bel. Benar-benar di mana posisi? Mantap. Iya makanya ini kok saya baru tahu jualan di jadwal. Kalau udah ngerasain tahunya tuh ketagihan lah. Ketagihan ya. Ini ntar saya cobain nih pokoknya sekali lagi. Guys, sekali lagi guys kalau mau nyobain ini es murni semua. Es murni ini tadi katanya nih santannya tanpa campuran ya. Murni nih guys. Ini juga nih tadi nih gulanya tadi kelihatan kental banget nih. Kental banget ya. Kental banget nih guys. Nih. Coba. Wih, tuh guys. Wih, udah kayak apa ya? Udah kayak lem. Udah kayak lem ya, kental lem banget nih, lem. Murni nih guys. Wih, mantap. Murah lagi guys, cuma 5.000. 5.000 saja. 5.000. Ada di Mall Basura. Di Mall Basura ada. Harganya lumayan, mungkin tempatnya mahal. Iya, karena tempatnya mahal ya. Oke, Bang. Oke deh, saya bayar dulu nih Bang nih. Bentar ya Bang ya. Oke Bang, ini jadi berapa? Ini 10. 10.000 ya. Ini Bang, saya sedikit ada tambahan sedikit doang Bang. Aduh, ya? Ngerepotin. Gak apa-apa. Ini ya buat tambahan beli. Ikhlas. Saya selalu kayak gini kok. Kontennya ya. Semoga ya. Ini maaf ya tapi enggak seberapa nih. Apa-apa. Semoga berkah ya. Semoga berkah, banyak yang subscribe ya. Amin. Terima kasih ya sekali lagi ya. Mantap. Ya, sekali lagi nih guys kalau mau beli es Lendang Mayang yang di wilayah Cawang nih kalau lihat Bapak ini mampir-mampir beli ya guys. Oke, kelas. Makasih ya Pak ya.